salam ceria, movie day, hari tengok wayang hari ini. Setelah hampir 9 bulan panggung wayang ataupun sinema ditutup, iaitu pada awal bulan September tahun 2020 hinggalah dibuka pada awal Jun 2021. Oh, 9 bulan lamanya tak merasa duduk di panggung wayang. Memang rindu suasana lampu yang digelapkan untuk tengok wayang. Bukan buat wayang, okey? Hari ini kita tengok blockbuster movie, the big monster movie, Godzilla versus Kong. Diorang pun sibuk nak tengok wayang. Dia kata dah boring duduk kat rumah. Sekarang ni kita di Omniplex Cinema, di mana panggung wayang ni ada 9 skrin. Di Lower Rathmines, okey, berdekatan dengan Swan Center Dublin. Tu dia. Di belakang tu. Omniplex Cinema ni terletak di Swan Shopping Center. Dekat sini ibarat satu bandar kecil. So tak perlu pergi ke town. Dekat sini dia ada supermarket, ada shopping center, ada panggung wayang, ada kedai makan dan berbagai lagi. So memang paman saya pun tak jauh, cuma 5 minit sahaja dari sini. Ini consider local. Apa yang menarik kat sini, masih lagi mengikuti SOP, di mana tempat duduk yang telah saya booking tu, di depannya ada 3 seat yang tak boleh orang duduk, di belakang 3 seat tak boleh orang duduk, sebelah kanan 3 seat tak boleh orang duduk, sebelah kiri 3 seat tak boleh orang duduk. Begitu ketat SOP, rasa macam VIP pula. Apa-apa pun, itulah SOP, so kita patuhi. Penting kita jaga kita. Show untuk hari ni pukul 5 petang. Okey, jom kita tengok. Jom. Oi, terubah rindu. Yalah, dah lama dah. 9 bulan lamanya. Tak tengok wayang di panggung wayang. Aduh. Yes, akhirnya. Semoga terus buka untuk selama-lamanya. Kita mesti menang. Okey, baru aja keluar panggung. Sekarang ni hampir pukul 7. Masuk panggung pukul 5, habis pukul 7. Sebelum kurang 2 jam movie Godzilla versus Kong. Okey, adakah saya terhibur? Sudah pasti. Adakah cerita ni menarik? Sudah pasti. Jangan lupa tunggu review movie Godzilla versus Kong. Apa-apa pun, hari India, good movie day out, hari wayangku. Take care yourself, salam ceria, and all the best. Bye-bye.